Hai guys, aku lagi ada di Pasar Tiga Raja. Kita mau explore ya apa aja yang ada di pasar ini. Di sini banyak jualan buah. Kak Gloria lagi milih buah ini guys. Ayo, ada yang cocok Kak Glo? Ada ya? Jadi ini. Nyebrang ke tuk-tuk, kita harus sarapan dulu. Jadi kita mau sarapan sarapannya di sini. Wow, that's so tasty. Nah, baru udah selesai? Belum ya, masih mau goreng ya, enak banget itu. Di sini ada jusnya Kak soalnya. Miss Glory, coba tolong dong di review mie gorengnya. Ini gimana? Banyak babinya. Aku belum coba tuh. Banyak dagingnya. Paling penting cabai rawit ya. Sekali dua dong. Tunggu ya. One to ten. Nine dong. Oke, Miss Dinarti. 10 out of 10. Oke gitu. Apa isinya? Ini tuh enak. Ini daging B2 yang paling enak. Haram kau ya, ya. Ya, terus ini cabenya juga fresh banget. Mm-hmm. Banyak, porsinya banyak, enak rasanya tuh pas. Harganya piro? Murah nggak? Cukup terjangkau, ini tuh belum murah sih sebenarnya kalau dengan rasa daging. Oke. 10 out of 10. Oke, nice. Ah, nasi gorengnya gimana? Matasak. Ada cabai-cabainya. Mm-hmm. Ini juga enak loh, harganya juga terjangkau. Banyak sayur-sayurannya bagi yang pecinta fish. Sapinya mana, Kak? Oh, nggak ada sapi ya? Cuman mata sapi ya? Oh, mata sapi. Mana menurut Kakak? Ini nasi gorengnya enak lah. Enak lah. Pas rasanya. Boleh dicoba kalau mau. Oke, makasih Kak. Happy trip. Iya. Sekarang aku mau review bihun goreng yang dibeli tadi di Tiga Raja. Ini mie-nya itu benar-benar bihun yang bihun Medan. Yang suka pedes. Pedes banget ya. Recommended. Mantap. 9 to 10. God bless you all. Yuk, mau maju ini kapalnya.